balik lagi di channelku. Ya iyo, bersama aku Yo dan dia Keiza Aurelian. Guys, sebelum kalian lanjutin videonya, kalian udah tahu dong game online yang paling sering aku mainin. Apalagi kalau bukan Senza 138 yang sudah terbukti terpercaya dan tergacor. Nah, sekarang aku mau kasih kabar gembira nih. Sekarang Senza 138 ngasih kesempatan kalian untuk dapetin cuan sampai nggak terbatas hingga seumur hidup dengan nomor referral kalian. Mau tahu caranya, kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah. Dan ya, jangan lupa gunain referral ini, IOX 138 ya. Pokoknya main di Senza 138, pokoknya sensasional. Kita lanjutin videonya lagi. Welcome back to random vlog. Pak kita hari yang enggak jelas. Hari ini kita mau ketemu sama orang apa sih, panitia ya? Panitia acaranya Keiza gitu. Ya gitulah, pokoknya mau ada meeting. Mainnya Keiza habis ulang tahun, udah pada ngecapin Keiza belum? Ya, kita langsung jalan aja ya. Hah? Buru gelap, nanti vlognya gelap. Eh Mas, tapi sebelum jalan aku mau ngomong dulu sama kamu. Apa? Tapi kamu jangan marah. Enggak, janji. Kamu tahu aku tuh orang terbaik yang tidak pernah marah sepanjang janji ya, nggak boleh marah ya. Janji. Iya, janji. Benar, aku mau jujur sama kamu. Apa? Kamu nggak boleh marah loh. Apa? Tapi tergantung sih. Ya tapi udah janji tadi nggak mau marah. Ya, tapi tergantung dulu, kamu jujurnya menyakitkanku apa enggak? Ya, kamu jujur habis ngapain sama mantan gitu atau sama cowok gitu. Ya aku marah lah, berhak marah lah. Ya aku mau jujur. Jadi sebenarnya tuh apa? Aku udah mau ada semingguan, ya nggak ada nih, belum ada semingguan gitu. Aku sekarang ngepot. Ngepot vape? Iya. Yeah. Bohong. Beneran? Mana lihat? Ya. Nah kamu tiap hari kan sama aku anjir. Ya aku bawa di tas nih. Mana? Emang ada isinya? Nggak tinggal segini. Punya siapa ini? Punya aku. Kok rasanya buah-buahan ini? Kamu ngepot dari kapan? Ini kapan? Punya siapa? Punya aku. Nah, kapan belinya? Kamu kan setiap hari sama aku. Ya, kemarin itu kan waktu aku main sama temanku yang terakhir itu loh. Itu tuh aku sebenarnya bohong sama kamu, aku gak nongkrong, tapi aku ke vape store. Nah, kamu kok bohong sih? Kamu ngepot baru sehari berarti ngepotnya? Enggak, udah lumayan lama. Ngapain ngepot-ngepot segala anjir? Ya apa-apa, biar keren kayak cewek-cewek di TikTok. Ngerokok juga gak kamu? Enggak. Tapi tetep aja gak boleh, masa cewek ngepot-ngepot. Ini loh, aku bisa ngepot kok nih. Bener, kamu sedot aku marah gak? Tapi aku bisa, mau lihat gak? Tapi aku marah. Iya loh. Kalau kamu berani nyedot, aku marah banget. Kamu ikut-ikutan siapa? Sumpah kamu sedot, keluar asap sedikit mulut kamu tuh lah, aku marah banget. Aku buang ya. Jangan, jangan. Aku gak marah, tapi aku buang ya. Jangan. Berapa harganya? Aku ganti duitnya. 200, gak tau berapa, 200 ribu, 800, eh 300 ribu. Masa pot gini 200 ribu? 300 ribu. Udah, aku... Jangan. Aku simpen. Jangan mas. Udah kamu jangan ngeyel. Aku biar aku udah gak marah loh ini. Aku udah gak marah loh kamu bohongin. Kamu ngepot main berarti kamu nongkrong-nongkrong sampai ngepot. Ya udah aku simpen ya, aku gak marah, jangan diulang lagi. Ah jangan. Aku gak marah. Ini aku simpen. Aku mau. Ya kamu mau ini tapi kamu terima tapi aku marah mau. Enggak. Terus maunya gimana? Ya tapi aku maunya kamu maafin aku. Ya udah tapi... aku maafin, aku gak marah loh ya kamu. Yang penting kan aku jujur, aku sekarang ngepot. Ya iya kamu udah jujur, cuman ini aku sita. Enggak mau. Enggak bagus cara ngepot-ngepot. Jangan. Enggak bagus sayang. Siapa yang ngepot? Kamu sama siapa sih kemarin? Teman-temanmu cewek-cewek ya, yang ngepot semua itu? Ya iya. Kamu ikut-ikutan yang gak bagus, kenapa? Ya enggak, mereka baru mulai ngepot semua. Terus kita bareng-bareng belinya, gara-gara lihat di TikTok, beli yuk gitu. Ya aku juga ngepot sih, tapi kan kalau cewek kan nggak bagus. Aku... Ah mana? Ini lo lihat sekali ya, aku ngepot nih sekali ini. Tapi aku marah ya. Ah jangan. Udah cepet sedot. Enggak. Cepet sedot nggak apa-apa. Aku udah mulai agak marah loh ini. Kamu jangan gitu. Udah cepet sedot. Enggak. Ya udah nggak kan, sini aku sita aku buang. Ya jangan dibuang tapi sayang uangnya. Ya udah buat aku aja. Jangan. Buat aku ganti nanti uangnya. Ya. Mas mana? Ya kamu ambil kamu, aku marah. Ay gimana? Ya udah sini aku simpen. Udah nggak usah ngepot-ngepot lagi. Biarin teman kamu. Kalau mau ngepot-ngepot kamu nggak usah. Kamu marah sama aku nggak mas? Aku nggak marah.
tapi kok gitu mukanya? Aku gak marah, udah jangan bikin aku makin emosi loh. Aku udah mencoba sabar loh. Aku mau ngepot tapi mulai sekarang. Ya kalau kamu mau mulai ngepot tapi aku marah, pilih mana? Pilih aku marah apa kamu ngepot? Marahnya sama ya gak? Enggak tahu sih. Tapi mau dicoba apa? Enggak. Ya udah, kesita ayo berangkat. Jangan, jangan disita, sayang uangnya, Mas. Ya, nanti aku ganti. Enggak aku buang, buat aku aja aku yang pakai. Udah, enggak usah aneh-aneh. Aku maafin kamu bohongin aku. Cuman jangan diulang lagi ya. Mas. Kamu kemarin ngepot-ngepot di tempat umum gitu. Iya, di vape store. Biar apa? Biar keren kayak orang-orang. Oh, masih mau ulang enggak? Ya mau. Kan biar kayak orang-orang cewek-cewek TikTok sekarang ngepot semua. Kalau mainan TikTok, kalau lagi TikTokan tuh sambil bawa pot gitu loh. Kayak gitu keren. Hmm? Keren kayak gitu. Udah aku kasih tau yang baik loh. Udah jangan ngepot-ngepot lagi ya. Enggak ah. Udah kalau kamu ya aku mau ngepot kok. Ya pokoknya jangan ngepot di depanku kalau kamu mau ngepot-ngepot di belakang. Tapi sampai kalau aku ketahuan sama aku marah banget. Aku mau ngepot sekarang kok di depan kamu kok biar kamu lihat kok. Enggak ah, udah enggak usah. Kamu tuh jangan bikin emosi orang itu. Aku udah sabar loh, kamu bohongin ke mama. Udah mana kemarin pernah? Kamu bilang nongkrong ternyata ke vape store. Mana potnya? Udah jangan ah. Kamu tuh udah jangan ngepot-ngepot terus. Udah jangan bikin aku marah gitu loh. Kamu udah bohong sama aku, bukan yang ngerasa bersalah. Kamu ngepot-ngepot nih, pakai nih pot nih, pakai nih pot nih. Ah, jangan dilempar gitu, sayang ini mahal loh, 300 ribu. Ya udah salah kamu, salah ngepot. Udah gak usah ngeplok lah. Udah ngapain nyalain kamera sih? Maaf lah. Sambil ngepot. Tandanya aku tanya salesnya punya siapa. Udah aku tahu ini kamu ngerjain aku, tapi ini pot siapa? Kamu ngeprank aku udah tahu. Ini potnya siapa tapi? Potku. Sumpah. Enggak. Potnya siapa? Aku buang loh bener. Potku. Bener kamu masih bilang pot kamu aku buang ya? Iya potku. Aku buang ya? Iya buang aja. Bener ya? Jangan, jangan dibuang. Itu bukan potku. Huh? Pot siapa? Kan pot gue. Siapa? Nanti kalau dibuang tuh dihabisin aku sama kakak sepupu guys. Punya kakak sepupu. Nyedot gak tuh? Enggak. Sumpah. Sumpah aku pinjem buat ngeprank kamu. Udah nanti aku yang ngembalin ke mana. Aku aja. Aku. Kenapa? Kamu curiga amat. Kamu mulut-mulutnya tuh mulut-mulut ngevape itu. Enggak, aku gak pernah ngevape ya. Bener. Bener, aku cuma ngerjain kamu. Masih marah sama aku gak? Masih lah. Kamu mah. Pokoknya nanti Mas deh aku temuin aku balikin. Kalau ini ternyata bukan Mas, aku marah banget loh bener. Beneran punya Mas deh itu. Ya tapi kalau ya udah kalau enggak percaya itu beneran punya Mas. Ini aku enggak ngeprank. Kan kemarin aku habis ketemu orangnya. Ini rasa apa? Enggak tahu. Bohong. Beneran. Kita enggak tahu. Beneran aku enggak tahu beneran. Cobain. Ya aku udah tahu rasanya. Kamu rasanya apa? Enggak tahu, aku enggak nyedot sama sekali. Masa? Heeh. Kamu mah malah ngetes aku jadinya. Aku gak ngepot sama sekali kok. Udah, ngapain gak usah ngerjain-ngerjain, males. Tapi kamu maafin aku gak? Udah. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe buat nunjukin kalau kalian support channel ini. Thank you.